Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau masak asparagus ya teman-teman. Dan di sini ada asparagus, ada jamur kuping yang sudah saya rendam, ada wortel, ada bawang bombay, terus ini ada ikan dori ya, sudah saya cuci. Terus ada bawang putih sudah cincang sama jahe, dan ini bahan sudah saya potong semua ya teman-teman, kayak gini ya, tapi ini motongnya terserah saja. Terus ini bawang bombay juga sudah saya potong. Terus ini ikan saya kasih telur ya teman-teman, karena nanti digoreng. Lalu panaskan minyak dan goreng ikan dorinya ya teman-teman, ikan dori yang sudah dicampur dengan telur tadi, dan lakukan sampai selesai. Ini nggak usah terlalu matang ya, cukup setengah matang saja ya teman-teman gorengnya. Dan ini bisa dibalik, terus bisa diangkat, sisihkan dulu ya teman-teman. Sambil menunggu ikannya mateng, saya goreng, saya tumis bawang bombaynya ya teman-teman. Ini bawang bombay juga setengah mateng saja, nggak usah lama-lama, dan bisa diangkat. Nah itu ikannya. Nah dan ini ikan sudah matang ya teman-teman, bisa disisihkan dulu. Lalu panaskan minyak dan tumis jahe sama bawang putihnya ya teman-teman. Kemudian masukkan bahan yang sudah dipotong tadi dan ditumis biar tercampur dengan jahe sama bawang putihnya. Terus tambahkan garam kira-kira 1/4 sendok teh ya. Terus gula sama kaldu bubuk kalau suka ya teman-teman. Kalau nggak suka boleh di skip saja. Sama oyster sauce atau saus tiram ya teman-teman, kurang lebih 1 sendok teh ya, atau dikira-kira sendiri seberapa secukupnya saja gitu. Terus ditumis ya. Terus jangan lupa tambahkan sedikit air biar ada sausnya ya teman-teman. Dan masak sampai kurang lebih 2 menit sudah cukup ya teman-teman, sudah matang. Kemudian tambahkan bawang bombay yang sudah ditumis tadi dan campur biar tercampur ya teman-teman. Jangan lupa dicicipin rasanya, dan kalau suka pedas bisa ditambahin cabe ya teman-teman. Lalu masukkan ikan dan campur biar tercampur, dan ini cuma ditumis sebentar saja dan bisa dimatikan kompornya dan siap untuk dihidangkan ya teman-teman. Dan ini hasilnya asparagus tumis ikan dori. Rasanya ini nikmat banget ya teman-teman, karena paduan antara asparagus dan ikan. Jangan lupa mencoba. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.